Yeah. Oh, what the fuck? Oh, it's been taken. Oh, what the fuck? Everybody, this is Afishas. Everybody, today I'm going to play Last Day Survive on Earth. Do you want to get this game? Go to the Play Store and tap install button. Before we start this game, aku nak tunjuk kau ini wallpaper baru. Dan aku akan buat play dulu, aku letak lambai YouTube. Tapi sekarang ni aku nak tukar dan aku ada beli frame ni. Aku akan letak lambai YouTube kat ni dan aku akan letak di sini. Jadi kau boleh tengok. Ya, seperti aku akan buat play button. Yes, of course, play button. Dan aku ada beli benda baru. Tada! New headphone. Yang aku dah ada dah yang dulu, tapi yang dulu tak ada ni, mic. Tapi apa-apa pun, Ricky nak buat macam mana? So everybody, this is the game that we going to play. So this is my survivor. He naked right now. So kita akan pergi serang tempat yang aku rasa tempat. Wow, apa pasal ni bro? Oh, zombie tu yang menyerang. Kita perlu serang tempat dia. Mari kita lakukannya. Come, ada sini dulu. Jadi aku rasa aku tak akan pakai baju kot, sebab aku dah tahu mesti aku akan kalah. Jadi mari kita serang. Aku main game ni 3 kali dah. 3 kali aku ulang lah. Level paling tinggi aku level 19. Lepas tu aku main semula sebab aku tak atur baik-baik. Aku pergi buat macam aku tak racun hinggalah aku susah untuk dapat makanan, bekalan, semua bekalan sangat susah untuk aku dapat. Kali ni aku akan main baik-baik lah hingga level 5. Jadi ini adalah kerisan zombie, dari mana zombie tu datang hinggalah ke rumah aku. Jadi kita akan pergi kat tempat dia tu. Mari kita pergi. Kita akan lari lah. Besar ni nak jalan-jalan lama lah bro. So aku dah tak sabar ni. Ini kalau ikutkan kali pertama aku baru pergi ni, aku tak nak pergi semata-mata untuk video ni lah. Jadi kita tengok apa yang ada, apa yang ada di dalamnya. So kita dah sampai. Pertama sekali, biasanya kalau aku pergi dekat tepi-tepi ni, kita biasanya aku akan pergi dekat tengah dulu. Sebab kat tengah ni mesti ada sesuatu yang seperti kotak ke apa. Tapi jom kita masuk. Ingat, mesti kita pergi ke tengah dulu. Mari kita keluarkan. Korang bolehlah download game ni sebab best lah bagi aku. Kau pernah dengar PewDiePie main Unknown Battleground? Macam ni lah game ni. Boleh tahan best juga. Tapi game ni macam tiru Left 4 Dead. Sebab semua raksasa dia tu semua macam Left 4 Dead. Jadi apa salah lambat pula. Cepat lah. Salah dulu. Oh shit. Oh, what the fuck. Oh, the big one. Oh, kuatnya. Aku tak tahu buat apa. Fuck. So everybody, we back again. Dan sekarang ni makhluk tu terserang aku. Jadi aku tak puas hati lagi ni. Kita perlu pergi sekali lagi. Mari kita pergi sekali lagi.
Ah, fuck. Oh, kamera ni belok sikit. Alright, thank you. Tak guna punya makhluk tu. Aku baru je sampai. Dah kena serang. Tak silap aku, benda tu macam tank. Tank slayer. Dekat dalam life or death tu dan sebelum tu ada splinter yang kejar aku. Aku tahu kelajuan dia macam tu memang splinter. Cepatlah. Kita perlu pergi sekali lagi. Alright, aku tahu. Mari. Larilah bro. Kita akan pergi sekali lagi. Pasti menarik punya. Jika kalah juga, ini adalah kali terakhir aku akan bermain. Oh, ada sesuatu dekat sini. Cepat. Kita dah kesuntukkan masa ni. Aku ada lagi tak sampai 1 minit pun. Sekarang masuk. Cepat. Apa? Tenaga 8. Alah, boleh lah. So, hello everybody. Kita di dalam tempat ni sekarang juga. Oh, what the fuck? Oh, splinter. Oh, what the fuck? Aku baru saja masuk. Kau nampak tak dia? Tak guna. Memang bodoh lah. Sian. Aku ingat tu tak ada orang serang tu tadi tu. Oh, fuck. Memang sial. Aku tak tahu nak cakap apa lagi. Aku nak cuba juga pergi kat tengah tu. Aku tak, kalau aku guna baju kebal sekalipun mungkin tak ada apa-apa kesan juga. Jadi aku rasa aku akan berhenti di sini saja. Game ni menarik tapi itulah, aku tak dapat serang tempat boss tu. Apa-apa hal, thank you for watching this video. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe di bawah situ. Oh, aku lupa. Terima kasih untuk 37 subscriber. Aku sangat excited lah masa aku dapat tengok 37 subscriber tu. Dan jangan lupa tinggalkan like apa, jika ada apa-apa silakan komen. Video.